Sebanyak 100 kepala keluarga yang ada di Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, mengantri di kantor pemerintah desa untuk mendapatkan minyak goreng masing-masing setiap kepala keluarga 1 liter seharga Rp14.000. Saat ini, stok minyak goreng di desa sudah lama terjadi kelangkahannya, walaupun ada menurut warga harganya cukup melambung tinggi hingga Rp28.000 per liter. Meski hanya mendapatkan minyak goreng 1 liter seharga Rp14.000, warga mengaku sangat terbantukan sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan memasak. Sudah berapa lama, Nek? Dagat di warung. Bos lama? Oh, lama. Kalau penado berapa di warung, guys? Sudah ada 27, 26. 28. Selitannya. Mm-hmm. Tapi sekarang terbantu ya? Ya. Ini sekarang berapa beli? 14. 1 liter ya? Ya. Harapan kita, Nek? Harapannya? Harapan. Ya lah, pecah goreng, goreng apa, masak sayur. Warga pun berharap agar permasalahan minyak goreng dapat diatasi karena ditakutkan bulan Ramadan minyak goreng tambah sulit dicari. Adi Arianza, PAL TV.